bersyukur kepada Allah kita bertemu dengan Ramadan kali ini. Dan pada saat ini kita berada di dalam tempat di mana terjadinya peristiwa Bai'atul Aqabah, komitmen Aqabah di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaum muslimin dari Madinah yang kita kenal dengan Ansar. Ada hal yang sangat menarik untuk kita renungkan di bulan Ramadan seperti ini. Bagaimana seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan, merencanakan strategi hijrah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang hawa nafsu kita telah mengendalikan semua diri kita, seakan-akan hidup ini adalah untuk fisik. Jagalah dirimu, lindungilah dirimu, walaupun dengan sebelah korma. Ramadan ila Ramadan, kafaratun lima bainahuma. Dari Ramadan ke Ramadan adalah penghapus dosa di antara keduanya. Ya Allah, kami mencintaimu ya Allah. Kami tinggalkan syahwat kami ya Allah. Terima kasihlah kepada Allah.